lagi sama Wynix Gaming. Di video kali ini kita bakal bermain game Euro Truck Simulator 2 lagi guys. Nah kali ini gua main di Sumatera lagi. Ini kita gak ngelanjutin map Raja Wali guys ya, karena di video sebelumnya teman-teman banyak banget yang request truk Dilan ya. Di sini gua udah pakai truk Dilan apa adanya guys ya. Dia gak bisa bawa muatan, bisa sih bawa muatan, cuman kalau dipakai muatan dia bakal oversize belakangnya dan tutupnya nggak bakal nutup gini guys, dia kebuka ya. Jadi ini gua kosongan aja dah. Kita bakal lewat si Tinjau guys. Lama banget gak ke Tinjau ya. Kita hidupin truknya. Gila, cakep ini guys truknya. Nih buat teman-teman yang request, akhirnya gua kabulin walaupun ya beginilah. Gua edit-edit sedikit ini livery-nya. Dah, gua tiba-tiba aja dah. Oke dah, kita langsung aja guys berangkat ke atas ya. Udah lama nggak naik si Tinjau guys. Oke, gua sekarang mau eksterior aja dah, karena gua mau menikmati suasana di si Tinjau Lowy guys. Oke, kita dari sini interior aja dulu sambil lihat-lihat. Nanti sampai atas kita eksterior. Biasanya di tanjakan sana itu macet guys ya. Kalau kita eksterior bakal lebih jelas ngelihatnya. Apa trouble ya guys ya? Dari dulu ini kenapa macet terus di sini? Tuh, di sini ini macet terus guys. Jadi langganan di sini ya. Mungkin karena emang tikungannya ini yang maut-maut guys bikin macet. Au, Pak, ada truk, Pak. Ya, truk gilannya kepergok truk guys. Kita mundur ya. Ini santai, Pak, mundur, Pak. Yo, banting kiri habis. Yo. Kayaknya udah bisa lewat ini. Ini sopirnya cewek, guys. Oke, ini kosong guys, jadi enteng ya. Kalau dulu kita muatan lewat sini gila berat banget, guys. Oh, macet, Pak. Belum berkelar di macetnya nih. Kita coba ambil kanan ya. Berat nih, guys. Oh, enggak. Bisa ya guys. Coba interior. Oke, kita salib guys ya. Luar mang. Ini truk Sumatera, truk Dilan. Banyak banget yang request kemarin. Gua pikir ini truk Dilan tuh ada fotonya Dilan ya. Kayak di film-film itu, nggak taunya begini guys, truk yang gua lihat-lihat di YouTube ya. Aduh. Jadi selama ini gua baca komen-komenan kalian, truk gila nih seperti ini guys. Di sini macet, Pak. Ada bus. Overload tuh busnya deh. Ya, macet guys. Ini ada bus Putra Pelangi nih, dia belok ada mobil kecil guys ya. Coba gua ambil kanan, bisa nggak ya? Nunggu mereka ini nggak jalan-jalan guys. Ambil kanan. Ya, nggak bisa, Pak. Mati mesinnya, guys. Aduh, gimana nih, guys? Ya, mau nggak mau kita harus telepon, guys, ya. Soalnya di sini busnya nih kacau nih, dia nyangkut di situ. Oke, kita habis telepon nih, guys. Jadi, aduh, busnya di belakang kasihan nyangkut dia. Nah, truknya patah nih. Ya sebenarnya gue pingin ganti velg tadi ya, tapi gue pingin yang warna putih ini dah. Ada sih velg-velg yang lain ya. Nanti kita bakal main lagi dah guys, pakai truk Dilan. Tapi gue mau coba edit yang ada baknya, ada muatannya guys. Lama gak ke Tinjau guys. Si Tinjau Lowik, I'm coming. Waduh, ini kok perasaan gue nih kalau ngoper sering slip kayak gitu guys ya, kenapa ya? Ih anjir, kok kayak gitu truk gua. Guanya nggak bisa ngoper atau gimana guys ya? Gua masukin bunyinya terus gitu. Pas tadi kan gigi 3, gua kurangin ke gigi 2. Bunyi kayak gitu guys. Oke, ini tikungan yang mau juga nih guys. Kita eksterior aja dah. Buat trauma di tikungan kayak gini nih. Oke, kita ngalah aja guys lewat rumput-rumput. Oh siap.
ini dia truk Dilan-nya guys. Mana nih yang kemarin request Dilan? Kasih like-nya dong. Oke, Stinja Loic udah ada di depan mata guys. Kita coba lanjak pakai truk Dilan ini. Apakah dia mampu dengan mudah guys? Karena ini udah lama gak kesini ya. Gigi satu pak, nanti gigi dua gak kuat. Wow, truk Dilan-nya guys, lihat nih. Waduh, gasruk guys. Bumpernya gasruk guys. Pak ya, rame banget di sini. Awas, belakang ada mobil, Pak. Gak bisa nih, guys, kayaknya, guys. Bisa-bisa ya. Pelan-pelan, Pak. Ini kosong aja kayak gini, guys. Tuh, nyangkut ya. Kenapa, guys, ya? Kok nyangkut di situ ya? Hop. Kita harus ambil kanan dulu nih, guys. Gak bisa langsung kiri ya. Termuntut dulu, guys. Aduh, ada mobil lagi. Au, terjadi insiden. Santai, Pak. Santai, Pak. Santai. Kita lihat dulu belakang rame nggak tuh. Yo. Au. Butuh, Pak. Yo. Tarik, Bang. Tarik. Mobil itu gua mau ambil kanan ge. Oh lo kena kan guys, ini hancur nih guys, mobilnya nggak kuat manjek nih, mobilnya nggak seru guys. Sabar pak, sabar. Ini setengah koplo nggak mau naik guys. Oke, naik. Awas. Ya elah pak, nyangkut. Apa yang gasru ya guys? Wah terlalu ceper kayak ini truknya guys. Oh maju pak. Ya, ada mobil kecil ini guys. Kita mundur aja ya. Lama gak ke Stinjau guys. Susah banget ini. Gua lupa nih ancang-ancangnya dari mana yang pas. Oke. Santai mang. Kita ambil kanan aja nanti guys. Gak bisa ini langsung ke kiri ya. Susah guys. Ini ada mobil parkir lagi di belakang gue nih. Oke, biar dia lewat dulu guys. Hop. Yuk kanan pak. Belakang ada Metro Mini bodo amat. Yo, ambil kanan ya. Mudah-mudahan bisa guys. Ah berhenti pula dia nih guys. Si Metro Mini berhenti di depan gue nih. Gue ambil kanan guys. Soalnya kalau langsung kiri nggak bisa. Awas pak. Oh lo minggir makanya jangan di situ. Ini Hino Dilan-nya susah naik nih. Wih minggir ya, mobil kecil wih. Somai, minggir somai. Oke. Dikit lagi guys. Ya ampun, nyangkut lagi di sini guys. Kita terpaksa mundur guys. Mundur dulu pak. Rem tangannya belum. Oke, ini ada yang ngatur di sini padahal. Ah, ada mobil kecil di sini nyelempit. Mobil ini. Gua mau maju, Pak. Awas, Pak. Jangan di situ. Ya ampun, gak ada yang mau ngasih jalan, guys. Ya elah, Pak. Susah banget, guys. Udah lama gak lewat sini ya. Awas, Pak. Tolong, Pak. Tolong, Pak. Tolong kasih jalan, Pak. Tolong kasih jalan. Oke, guys. Akhirnya bisa ya. Aduh, ternyata ngambil ke kanan abis guys, baru dia bisa jalan. Kalau enggak guys, waduh ini bakal nyangkut, bisa itu. Ini as pikul atau as depan ini ya, nyangkut ya guys. Gila coy, ini truknya kelihatannya sih nggak ceper guys, tapi kalau pas lewat di sana tadi dia langsung gasur, nggak bisa jalan guys. Udah gua gas, natap. Yang kayak nabrak itu guys.
Oke, kita lanjut sampai tambal ban aja dah. Oh, berkabut ini guys. Ini kalau kita mau ke Solo jauh banget guys kalau di map ini. Kalau di map ini ya juga deket di map Raja Wali ya. Kalau di map Sumatera 2.8 ini jauh banget guys. Mungkin butuh waktu setengah jam ya sampai ke Solo. Kalau di sini, kalau di dunia nyatanya di gamenya 2 jam. Karena dia naik terus. Tuh, ini aja ngeden guys. Ngajak terus nih. Waduh, truk gilanya ngeden guys, parah. Ini kosongan guys, ditanjakan kayak gitu loh. Susah beloknya. Apalagi muatan ya. Gimana coba besok kalau muatan lewat situ guys. Payah kali ini jalannya guys. Ya jalan satu-satunya menuju Solok cuman ini guys ya. Gila susah. Kalau mau naik itu, waduh mobilnya ekstra joss harusnya. Kalau nggak joss, walah sembelusuk guys. Oke, kita sampai di tambal ban ini. Kita mampir dulu guys. Up. Mundur dikit pak. Parkir yang benar pak. Oke guys, kita sampai di sini aja naikin mobil Dilan ke Stijau. Gila. Kita bakal jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan lonceng ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.